Kami pernah memberikan metode belajar trading yang efektif dengan menggunakan metode paper trading, dan kali ini kami akan memperdalam metode paper trading tersebut untuk mempersingkat waktu Anda dalam tahap pembelajaran. Ayo kita mulai. Bila ini adalah pertama kali Anda mampir ke channel kami, pastikan Anda subscribe untuk mendapatkan notifikasi bila kami merilis video baru. Kami adalah komunitas trader Olymp Trade Indonesia, dan channel ini kami buat sebagai media pembelajaran visual bagi member kami, namun bisa tetap berguna bagi Anda walau Anda tidak bergabung dengan komunitas kami. Komunitas kami terdiri dari trader veteran maupun pemula di mana kami saling belajar bersama dan saling memberikan bantuan bagi para member yang masih belajar di dunia trading. Trading bukanlah hitam dan putih, banyak hal yang mempengaruhi hasil akhir sesi trading Anda. Kadang Anda melihat tren rally turun dan Anda mengikuti arus dengan memasang posisi sell, namun justru market berbalik arah. Anda bisa jadi melakukan hal benar di waktu yang salah, atau melakukan hal yang salah di waktu yang menurut Anda benar. Dalam banyak skenario, trader pemula berulang kali tersandung pada masalah yang sama. Seperti ikan di kolam, trader tersebut selalu dan terus-menerus memakan umpan yang sama, dan berakhir dalam kondisi loss. Sehingga, adalah penting untuk membuat catatan evaluasi atau jurnal trading untuk menghindari Anda terjebak skenario yang sama di kemudian hari. Betul sekali, mencatat dan mengisi jurnal trading adalah hal yang membosankan, kami pun mengakui itu. Lebih keren kalau kita langsung belajar memantapkan strategi atau taktik, atau parlay dan martingale. Tapi, berfokus pada pola, strategi, dan taktik bukanlah hal yang paling sering membuat trader kehilangan dana di akunnya. Kesalahan kecil sama yang dilakukan berulang kalilah yang paling sering membuat seorang trader pemula kehilangan dana di akunnya. Bisa hanya karena hal sederhana, seperti terlalu berfokus pada satu jenis candle sehingga terlewat tipe candle lain, atau lupa cek grafik time frame besar, atau hal kecil seperti itu. Sesuatu yang kecil yang luput dari perhatian Anda. Tapi tanpa sadar, Anda mengulangi itu lagi. Dan lagi, dan lagi, Anda tidak mengulanginya secara beruntun, tapi Anda sering melakukannya. Sesuatu yang kecil lah yang membuat seseorang jatuh, karena seorang pejalan kaki jatuh karena tersandung batu, bukan tersandung gunung. Menghilangkan kerikil kecil pengganggu ini penting bagi Anda, dan ini bisa Anda hilangkan dengan membuat jurnal trading. Tapi, seperti apa jurnal trading yang efisien itu? Yang pertama, jurnal trading yang efisien itu berisi tentang spesifikasi teknis trading Anda. Indikator apa yang Anda gunakan, pada aset apa, jumlah berapa Anda membuka posisi, dan bagaimana hasilnya. Yang kedua, adalah waktu Anda melakukan trading, lengkap dengan total hasil sesi trading, seperti misalkan Anda trading dari jam 3 sampai jam 5 dengan total 10 posisi dan hasilnya 6 profit dan 4 loss. Dengan menuliskan indikator, Anda bisa melakukan revisi setting indikator. Dengan menuliskan aset dan pada jam berapa Anda trading, Anda bisa memetakan behavior market pada jam tersebut. Jangan hanya menuliskan hari pertama Anda mendapat $10 dan hari kedua Anda mendapat $20 saja. Ini hal kecil tapi bisa berakibat fatal juga, karena Anda akan terpaku pada angka profit dan loss. Anda akan terpaku pada target yang justru akan memberikan tekanan batin bagi Anda hari demi hari, sehingga hal kecil teknis ataupun non-teknis yang penting pada saat belajar justru terlewatkan. Bila Anda ingin membawa ke tingkat yang lebih detail lagi, Anda bisa melakukan poin ketiga, yaitu screenshot grafik tiap posisi. Bila Anda sampai ke tingkat memberikan screenshot, Anda akan langsung memahami situasi dan kondisi Anda saat melakukan trading walau trading itu terjadi seminggu atau 2 minggu yang lalu. Lalu, apa yang harus dilakukan sesudahnya? Satu data saja tidak akan terlihat apa pengaruhnya. Tapi begitu Anda mulai memiliki data dari jurnal Anda dalam jumlah banyak, disinilah keajaiban mulai terjadi. Bila Anda sudah membuat jurnal trading hingga ke tingkat detail dan berlangsung minimal selama seminggu, maka semua pola behavior Anda ataupun behavior market yang selama ini luput dari perhatian Anda akan mulai tersingkap. Mau seperti apapun sesi trading Anda, hanya bisa dimasukkan ke dalam beberapa kategori. Profit besar, profit kecil, break even, loss kecil, dan loss besar. Jadi yang pertama, cek dari mana loss terbesar Anda berasal. Mulailah analisa Anda dari loss besar. Analisa dengan teliti apa yang Anda lakukan sehingga Anda mengalami loss besar, dan bila Anda bisa mengurangi loss besar dalam sesi trading selanjutnya, kemungkinan Anda untuk mendapat jumlah total profit akan meningkat. Kenapa sesi ini bisa loss besar? Bagaimana saya bisa menghindari ini di kemudian hari? Bagaimana rambu yang tepat untuk saya pakai bila ada indikasi saya akan mengalami loss besar? Hal sederhana ini akan mengurangi peluang Anda masuk ke kategori loss besar, sehingga Anda minimal hanya mengalami loss kecil dalam tiap sesi trading. Lumayan kan, daripada lu manyun. Mungkin Anda pada saat itu sedang berpetualang mencoba aset baru sehingga kesimpulannya adalah Anda belum kenal dengan aset ini. Atau Anda trading pada aset yang pergerakannya terlalu cepat untuk Anda seperti kripto. Disinilah pentingnya data waktu dan screenshot aset semasa Anda trading. Grafik yang sudah terbentuk akan mempermudah Anda membaca kondisi market dan bisa Anda pakai sebagai bahan evaluasi juga. Atau malah yang paling fatal, Anda mengalami loss besar karena melanggar aturan yang Anda buat sendiri. Kalau memang benar ini yang terjadi, kami hanya bisa menyampaikan bahwa, lebih baik bosan mengikuti aturan daripada sakit karena melanggar aturan. Bila Anda sudah memiliki katakanlah 50 data trading di jurnal Anda, perhatikanlah, akan terlihat pola. Ada pola yang baik sadar atau tak sadar ternyata menghasilkan profit, atau justru malah menghasilkan loss. Pola itu bisa berbentuk behavior market, misalkan jam tertentu di mana pola kandelnya lebih mudah dianalisa, momen tertentu di mana kandelnya bisa Anda cerna dengan mudah. Atau bisa juga pola emosi Anda, trading sebelum mandi ternyata hasilnya lebih banyak loss, tapi trading sesudah makan ternyata lebih banyak profit. Pelajari pola ini, dan atasi dulu pola yang mengakibatkan Anda loss. Pola setiap orang berbeda, dan pola Anda hanya bisa dimengerti oleh Anda. Orang lain hanya bisa memberi masukan dari sisi teknis misalkan indikator, tapi sisi mental Anda, hanya Anda yang bisa memahaminya. Jadi, minta masukan dari orang lain tentang indikator Anda, tapi metode dan kondisi Anda saat trading hanya Anda yang bisa menganalisanya. Inilah yang dimaksud dengan disiplin trading. Dan bila Anda sudah berhasil menganalisa dan membuat rambu untuk menghindari loss besar, hal terakhir yang Anda perlu lakukan adalah pelajari trading profit kecil Anda. Ada waktunya Anda mendapat profit di luar rencana, atau sedang iseng masuk dan trading beberapa posisi yang ternyata profit. Pelajari hal kecil ini, apa hal yang membuat keisengan Anda menghasilkan profit? Apakah sekedar faktor luck? Apakah bisa Anda lakukan lagi? Bila tidak, tinggalkan saja, karena faktor luck itu terlalu abstrak untuk Anda kembangkan. Jadi singkatnya, perbaiki loss besar Anda dulu. Dan bila sudah, pelajari profit kecil Anda, siapa tahu bisa Anda kembangkan. Dengan memperbaiki dua aspek ini, Anda akan memiliki peluang besar untuk meraih tiga kemungkinan hasil di sesi trading Anda, yaitu profit besar, break even, atau loss kecil. Bukan kemungkinan trading yang jelek kan? Demikian sharing kami kali ini, semoga membantu. Jangan lupa untuk subscribe bila episode ini membantu Anda dalam belajar trading, dan semoga profit selalu menyertai Anda.